Baik guys, jadi kamera kita sudah coba pasang dan di belakang saya sudah ada rekan saya Mr. Yogi Sudarsono bin Salahuddin Oke, Markotolo bla bla siap. bla bla. Ya, udah siap ya Mr. Yogi? Siap. Oke, kita bakalan tinggal dia sendiri di tengah-tengah gereja ini dan kita bakalan coba tarik energi ke sini. Oke. Selamat Mr. Yogi, semoga beruntung.
dia yang lempar. Orangnya nggak seberapa. Tinggal sekarang. Alami. Jadi tadi rekan kita sudah melakukan uji nyali di ruangan ini. Dia tadi mengatakan bahwasanya dia merasakan bahwasanya ada pergantian energi yang datang itu dari dingin dan juga panas. Dan sebetulnya tadi kata dia, dia mencoba duduk di sini, tiba-tiba ada kayak bunyi daun yang kayak gugur gitu ya, dia bunyi jatuh gitu ya. Dan sebetulnya memang betul guys, posisi cewek itu memang di bagian pohon sini, dan sosok hitam itu di seberang situ, ada pohon gede yang depan sini. Dan si cewek itu biasanya aksesnya itu memang kayak mainnya di situ di atas pohon ini, terus sama di batu ini. Ini buat di batu ini ya, dia tuh posisi seperti ini guys. Dia duduknya di sini dengan tangannya tuh kayak gini. Nah gini, rambutnya tuh ke depan kayak gini. Nah gitu. Jadi kayak terjulai ke depan gitu loh. Sini. Ini pribadi ya, saya aja duduk di bagian sini udah nggak enak kayak sebenarnya. Kayak apa sih, kayak ada yang marah gitu tuh. Dan tadi juga sebetulnya ada sosok hitam yang sering keluar masuk di sini tadi. Keluar masuk ya. Ada sosok hitam yang coba untuk keluar masuk. Dan ya, tepat di belakang sosok hitam tersebut, tepat di belakang saya, cuma sih cuma kanan saya, sosok cewek itu situ di bagian belakang tadi dekat kuburan. Jadi untuk penampakan kita belum temukan, tapi kita bakal lanjut eksplor di bagian pinggir situ ya. Oke. Okay. Lagi. Yuk. Oke, okay, aman ya? Aman. Oke. Okay. Alhamdulillah. Yuk, gaskeun.